Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami sedang berada di salah satu RB binaan kami yang ada di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. RBW ini berukuran 5x17 setinggi 4 lantai dan alhamdulillah saat ini kita sudah masuk dalam tahap pemasangan rangka sekat. Untuk teknik menentukan posisi lar, tadi saya sudah buatkan videonya saudaraku. Jadi saat ini adalah proses kami melakukan pemasangan rangka sekat di lantai 3, insyaallah lusa di lantai 2 dan lantai 1. Setelah itu baru kita masuk dalam tahap pembersihan total, ya. Nah, pembersihan total yaitu kita akan semprot menggunakan air papan siripnya. Kemudian kita sikat menggunakan sabun sunlight, dinding dan lantai itu kita semprot, dan lantainya ini juga nanti kita akan sikat menggunakan sabun sunlight agar bersih, ya. Nah, untuk proses pembersihan awal kemarin sudah kami lakukan, ya, mulai dari pasir, kemudian sisa semen, nah, itu kita sudah sapu semua ke lantai 2, ya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah nanti kalau sudah selesai semua pemasangan rangka sekatnya, baru kita adakan pembersihan total. Dan insya Allah nanti saya akan perlihatkan. Bapak Ibu jangan ragu untuk membersihkan papan siripnya. Kenapa? Karena papan sirip itu adalah tempat tinggalnya burung walet kita, ya. Tempat burung walet kita membuat sarang, tempat burung walet kita memberikan kita pundi-pundi rupiah. Nah, tentunya papan sirip ini ketika bersih, burung walet akan mudah menempelkan air liur pertamanya di papan sirip, sehingga selanjutnya mudah membentuk sarang di papan sirip. Kalau misalnya papan sirip kita masih kotor, masih ada debunya, pasir, tanah, maka burung walet itu susah menempelkan air liurnya di papan sirip kita, saudaraku. Nah, baik, kita akan memulai melakukan proses pemasangan rangka sekat di lantai 3. Silakan disimak.
Yo, what?